kacang panjang dari benang. Ini benang udah kita siapin ada 5, dia bisa 10, tergantung dari kebutuhan di lapangan. Ini kita buka satu-satu masing-masing. Ini udah kita tarik, tarik, udah sampai di ujung, ketemu masing-masing benang. Kemudian benang ini kemudian kita tarik, angkat. Ini di tempat untuk kita bisa menarik benang, ya. Nah, ini udah kelihatan 4. Kemudian kita siapin kayu. Kayu ini udah panjangnya sesuai dengan tinggi junjung di lapangan. Kemudian simpulnya ini kita ikat. Simpulnya kita ikat. Ini udah kita ikat. Kemudian kita putar. Ini kita masuk di sela-sela yang kita paku. Kemudian kita putar lagi. Tutorial singkat dari kami sangat praktis dan semoga bisa membantu Anda untuk usaha tani budidaya kacang panjang. Terima kasih. Salam agropreneur Indonesia.